Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kita Wild Rift Gaming. Pada hari ini tanggal 18 Juni 2022, ROX merayakan anniversary pertama. Jadi tahun pertama Ragnarok X yang menghadirkan Attack on Titan juga untuk kolaborasi dengan Ragnarok X. Ada berbagai event yang diselenggarakan mulai dari hari ini. Dan kita akan bahas sedikit demi sedikit satu-satu eventnya seperti apa, rewardnya seperti apa, apakah teman-teman yang F2P itu bisa buat partisipan dan mendapatkan reward yang maksimal. Kita akan bahas di video ini teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama itu ada dari perayaan anniversary yang ini yang sebelumnya teman-teman itu belum bisa klaim. Jadi hadiah yang ada di bawah ini akhirnya teman-teman bisa klaim ya. Ini teman-teman bisa klaim dengan menggunakan dengan chat di Happy Anniversary ini di chat word. Jadi setelah teman-teman chat Happy Anniversary ini, teman-teman langsung bisa klaim semuanya dari awal sampai akhir. Jadi di sini kalian juga akan mendapatkan 3 kostum ya. Nah, untuk kostum ini aku bakal jelasin juga. Jadi kostum ini punya efek sekarang. Mungkin teman-teman yang udah punya koleksi kostum banyak udah tahu juga tentang fitur dari kostum efek pajangan. Jadi 3 kostum dengan efek yang sama itu teman-teman bisa jadiin satu dan akan menambahkan efek buat karakternya teman-teman. Jadi untuk 3 equipment ini itu punya efek ini ya. Batas penjualan item di exchange bertambah 2. Jadi jika teman-teman memiliki 3 item ini, maka kalian bisa mengaktifkan efek dari ini. Lalu untuk item-item tertentu itu juga memiliki efek-efek ya, seperti ini veteran gardening level 1, kecepatan gardening bertambah 1%. Kalau teman-teman punya 3 item dengan efek ini, maka teman-teman bisa mengaktifkan efek veteran gardening level 1 ini, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan bahas untuk event Attack on Titan-nya. Nah, jadi event Attack on Titan-nya ini sifatnya yang pertama ada semacam Kingdom Pass lagi di mana levelnya ini udah sampai level 20. Kingdom Pass ini punya quest-quest yang mirip seperti ya Kingdom Pass seperti biasanya ya, tetapi tentunya ini spesial ya, hanya sampai tanggal 3 bulan 7. Dan tadi sudah aku hitung, kalau misalkan teman-teman mau sampai level 20 itu teman-teman benar-benar harus kerjain 4 questnya setiap hari. Tidak boleh ada satu hari pun yang terlewat. Mungkin ada satu hari boleh, tapi kalau bisa semuanya, karena mepet banget, benar-benar cuma naik 19 level ya, lebih-lebih dikit lah ya untuk XP-nya ya. Dan di sini teman-teman bisa mendapatkan reward yang ada di bawah dengan memberi yang namanya Glory Training Pass. Sama seperti Glory Pass, tapi teman-teman nggak usah memaksa beli di awal game. Aku sarankan ya beli ya, nabung-nabung dulu kristal kalau misalkan teman-teman belum ada kristal, dan nanti belinya di pertengahan atau mungkin udah sampai level 20 gitu ya. Karena teman-teman bisa membelinya menggunakan kristal menggunakan diamond ya. Nggak harus pakai duit gitu misalnya ya. Teman-teman bisa tuker kristal ke diamond dan teman-teman bisa beli training super pack ini ya. Kalau buat sampai level 20 itu harganya 6688. Kalau misalkan sampai level 2 training pass lah. Oh, enggak. Di sini teman-teman cukup beli yang ini ya. Kalau ini, kalau teman-teman beli ini berarti dia akan langsung naik 5 level. Tapi kalau misalkan teman-teman rajin, itu enggak perlu ya, enggak perlu beli yang ini ya. 5 level itu sama dengan ya ngapain 5 H. Ya, pasti selesai kalau teman-teman setiap hari mengerjakan questnya itu pasti selesai. Jadi kalau teman-teman beli yang dengan 2488 ini udah cukup menurut aku kalau teman-teman mau rajin ngerjain questnya. Oke. Okay? Ya, di sini teman-teman bisa dapetin Battle Scrap Note seperti ini, ada reward-reward seperti Odin Blessing, ada makanan-makanan juga, terus ada Advance Note ini juga.
ada koin, ada pancingan, ada yang paling penting adalah ini ya teman-teman ya, Battle Secret Note dan juga Advanced Secret Note. Ini tuh fungsinya buat apa? Ini akan nyambung ke event yang satu lagi. Tapi di sini teman-teman bisa dapat selection kartu juga ya. Kalian bisa dapatin Levi, Mikasa, Eren atau Armin atau Zeke ya. Kalian bisa milih. Nah, yang tadi XP ini teman-teman akan pakai di sini teman-teman ya. Penukaran reward. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini akan ada event 5 manusia melawan 1 titan. Ini mungkin mirip-mirip kayak apa ya? Ya Dead by Daylight mungkin ya. Yang penting ada kita 5 player melawan 1 player. 1 playernya akan jadi titan dan 5 playernya akan menjadi hero-nya ya. Nah, di sini matchingnya itu setiap hari dan dibuka jam 12 sampai jam 1 siang dan juga jam 8 sampai jam 9 malam. Jadi waktunya 1 jam. Teman-teman bisa bermain selama 1 jam penuh itu di jam 12 sama jam 8 ya. Untuk mendapatkan reward-reward seperti Battle Secret Note ataupun Advanced Secret Note dan juga Memory Fragment. Nah, Memory Fragment-nya nanti ini buat apa? Ini buat apa? Ini buat ditukarkan di NPC Eren, teman-teman ya, yang ada di kota. Nah, ini dia, teman-teman ya. Teman-teman bisa tukerin ini ya. Kalian bisa tukerin ini, tapi ini sifatnya juga gacha ya teman-teman ya. Atau teman-teman bisa tukerin ini langsung ya, biar teman-teman bisa pilih ya, dengan 120 advance note ini ya teman-teman ya. Dan ini tidak bisa dibeli di exchange ya. Menurut aku ini buat F2P oke lah ya. Jadi semakin rajin teman-teman ngejalanin eventnya yang si 5 hero versus 5 human versus 1 titan itu, maka chance untuk teman-teman mendapatkan ini semakin besar ya teman-teman ya. Jadi manfaatkan baik-baik event ini karena barang-barang ini tidak bisa didapatkan di exchange, alias ya kalian wajib rajin. Cuman gue agak bingung juga sih, sebentar ya, kita bakal cek dulu apakah benar-benar tidak bisa didapatkan di exchange ya. Siapa tahu kita di prank guys ya. Oke, nggak ada ya teman-teman ya, udah nggak ada nih, nggak ada ya teman-teman ya, nggak bisa dapetin dari exchange, jadi harus dari situ. Walaupun gue tadi agak bingung karena udah ada player yang jual ya, udah ada yang jual kartu rare ya teman-teman ya, rare cards ya. Gue nggak tahu sih gimana mereka udah bisa jual si Beast Titannya tadi, mana nih. Nah, bukan bukan, ntar ya gue bakal cari, ada yang udah jual Titan guys tadi guys. Nah, ini dia nih, dia udah dapat ini ya teman-teman ya. Gue nggak paham sih dia dapatnya dari mana. Tapi ya hoki banget ya teman-teman ya, ngegacha atau gimana nih. Kolosal Titan juga udah yang dapat, atau mungkin dia bisa ngedrop, atau dari fragmentnya itu bisa ditukar. Tapi di sini nggak bisa didapat dari ini juga sih, nggak tahu lah ya itu dapat dari mana ya. Kalau yang tahu tulis kolom komentar aja ya. Oke, nah lalu sepertinya ini teman-teman biaya satu ini. Oh, kalau misalkan teman-teman itu mendapatkan fragment ini ya, memory fragment ini digunakan untuk menjalankan misi, sepertinya seperti itu ya. Jadi di sini kalau teman-teman dapat satu ini, kalian bisa jalani misinya si Eren ini ya. Saya tidak cukup itemnya. Nah, kalau misalkan kalian udah selesai ini, teman-teman dapat ini lagi, teman-teman baru bisa lanjut ke next ininya ya, next missionnya. Jadi rajin-rajinlah mengerjakan event di update yang kali ini ya teman-teman ya. Oke, apalagi itu eventnya, dan tadi udah perayaan anniversary. Oh, lalu untuk awakening ya, awakening cards ya, tentunya di update ya, karena udah ada kartu-kartu titan ya teman-teman ya. Kalau kalian scroll paling bawah di sini ada menunya Titan ya.
Di mana ada kartu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 kartu Titan ya. Wow, tapi di sini kenapa 23? Saya tidak paham. Karena di sini ya kombonya, apakah di sini ada? Enggak ada loh. Aneh banget. Gak tau lah ya kenapa di sini ada 23, aku juga gak paham. Tapi tambahannya lumayan gede ya buat collection-nya ya teman-teman ya. What's up? Okay. Sepertinya itu yang bisa aku bahas. Aku belum bisa cobain untuk 5 manusia versus 1 titannya karena ya harus tunggu jam 1 nya. Aku record masih jam 11, tapi ya nanti bakal aku coba record sendiri kali ya buat gimana gameplaynya gitu aja. Tapi menurut aku event ini untuk F2P kemungkinan besar masih worth it aja ya kalau kalian rajin ya teman-teman ya. Jadi begitu untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka, silakan teman-teman like videonya. Jangan lupa kerjakan event-eventnya. Tinggalkan komentar kalian di bawah kalau menurut teman-teman ingin berpendapat ataupun memberikan tanggapan. Dan jangan lupa subscribe channel ini kalau teman-teman suka dengan channelnya. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.